Kita ada di Mekah, teman-teman. Dan depan kita ada Ka'bah di situ. Ini adalah cita-cita sebagai seorang muslim. Pasti semua muslim pasti cita-citanya pada pengen kesini semua, teman-teman. Walaupun gua belum pernah kesini ya, guys ya, di dunia nyata, tapi seenggaknya di game ini kita udah bisa lihat dulu, teman-teman. Karena ini panjang game-nya, ada berapa map-nya tadi. Ada azan, guys. Oke, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi sama gue, Rega Budi, di video kali ini. Karena udah mau menjelang Ramadan, teman-teman. Jadi kita bakal main game yang penuh edukasi, penuh dengan sisi positif, teman-teman. Namanya adalah Muslim 3D. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung start new game aja. Sambil kita nanti ngobrol di ini aja gameplay. Ini gue gak boleh banyak ngedit kayaknya deh. Gak boleh banyak ngedit kocak-kocakan kayaknya deh. Karena ini game tentang edukasi ya. Game tentang edukasi dan game tentang muslim. Gue gak boleh macem-macem jadi di sini ya. Oke, jadi di awal mulai gamenya kita ada di sebuah lift ini. Ini sebenarnya gamenya juga ada yang versi Androidnya. Cuman beda developer. Ada versi Android. Nanti gue bakal mainin juga kalau kalian suka ya, teman-teman. Dan ini game sangat-sangat penting banget buat gue. Walaupun kita kan sholat, kita ngaji, kita puasa gitu ya. Tapi terkadang kita lupa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang Islam gitu ya. Jadi ini game sangat bagus lah. Oke, kebuka guys. Ini guys. Ah, praise be to Allah. You made it. Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Peace be with you, my friend. My name is Nadim and I'm delighted to welcome you to Muslim 3D. Menggunakan bahasa Arab langsung gitu kan ya. Biar seru ya pakai bahasa Arab. Masya Allah, bahasa gitu ya. Atau apa gitu ya. Before I show you around, ini kayaknya bakalan gua skip if you would introduce yourself. Gua bakalan gua skip si apa, gua bakal skip nanti kayaknya karena banyak ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini guys cocok banget guys, gini ya karakternya. Kasih nama. Lupa. Tentu saja namanya Saipul ya. Kalau kita main game, biasanya Saipul mainnya game perang, teman-teman. Lord, kalau di game perang namanya Lord Saipul biasanya gua tulisin. Jadi sekarang karena gamenya game yang edukasi, Saipul Akbar Ramadan, teman-teman di sini. Ya, kita ganti ya. Let's go. Liatin guys. Indah banget guys. Asmaul Husna ini ya guys ya, bener gak? Wih, let's go. Ini kita bener gak kesini nih jalannya nih, ngomong-ngomong. Nuh, depan apa nih? Coba kita kesini. Ngaji bro. Bukan, gua kira ngaji. Nah ini ada pengetahuannya semua, teman-teman. Baghdad was the capital city of thriving Muslim. Oh, gak apa kita di Baghdad ceritanya ya? Tuh. Panjang banget tapi ini panjang banget, bro. Tuh ya, ada sejarahnya gitu. Bentar. Gua lagi nyari ini tadi orang tadi mana ya? Ada kucing. Gua bisa gua apa-apain tapi, bro. Dan di game keren banget sumpah. Jadi ini ternyata lihat teman-teman ada fase pertama early access, fase keduanya story mode dengan role playing game bla bla bla. Dan fase ketiganya ini keren banget, online mode. Nanti dia bakal ada virtual haji, teman-teman. Waduh. Jadi intinya kalau gamenya bakalan rame gitu ya, gamenya bakalan rame terus. Yang belinya banyak gitu ya, nah dia mungkin bakal update gamenya jadi lebih ya tadi bisa online mode dan lain-lain gitu, teman-teman. Untuk sekarang masih early access gitu. Oke, sekarang kita bakalan ke Mekah katanya nih guys. Gue udah eksplorasi tempat ini ya, ini kayak introduction doang lah ya, segala macam. Dan kita sekarang bakal travel ke Mekah, let's go, teman-teman. Dari dia nih, dia yang bakal ngajak kita travel nih. Let's go. You can now travel, open map. Coba kita open. Nah, banyak banget ya, ada Arafat, Muzdalifah, The House of Knowledge, ini tempat kita ya, tempat kita. Mina, Jamarat, Safa, Marwah. Kalau kalian punya pengetahuan lebih, kalian tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Tulis kolom komentar apapun itu, kalian tulis di kolom komentar, nanti gua pin, teman-teman. Oh, gini. Oke, kita select. Let's go, kita travel, teman-teman. Let's go. Kita ada di Mekah, teman-teman. Dan depan kita ada Ka'bah di situ. Ini adalah cita-cita sebagai seorang muslim. Pasti semua muslim pasti cita-citanya pada pengen kesini semua, teman-teman. Walaupun gua belum pernah kesini ya guys ya, di dunia nyata, tapi seenggaknya di game ini kita udah bisa lihat dulu, teman-teman. Let's go, kita coba aja ngobrol dulu aja guys. Welcome to the holiest place on earth. Oke. Okay. We are standing next to that. This is the place towards which Muslims, jadi gua gak boleh banyak ngomong wherever they are, face their prayers. My introduction to Muslim 3D ends here, my friend. If you would like to support the development, may Allah bless you and keep you. Kita bisa, nah di sini kita bisa learning banyak hal, teman-teman tuh. Kita bisa ke Safa dan Marwah nanti. Di sini apa tuh, orang kok tabrak tadi, apa tuh guys? Apa ditabrak gue? Di bingung, book of ritual play you have unlock apa tuh? Aduh. Gua coba ke sini. Gua coba keliling. Ini enggak ada tutorialnya kayaknya guys. Jadi kayaknya kita bisa eksplorasi semau kita. Bro, yang pasti pertama apa nih?
Ya pasti pertama gue pengen lah, gue pengen. Nah itu guys, kita ke Batu dulu guys, Batu Hajar Aswad dulu. Let's go. Sayang sekali ini gue udah ke Batu Hajar Aswad, cuman dia kayak ngambil pengetahuan doang di game ini guys. Tapi kita gak bisa klik langsung. Waduh, tunggu, iya gak? Iya benar bro, jadi kita harus ke library. Jadi kita harus gue lagi ke tempat tadi. Sekarang gue cuma kayak harus, nah tuh, Book of Makam Ibrahim. You have unlocked new book, find the library. Itu kayak gitu guys, kita guys. Jadi ini bagus sih game-nya, cuma maksud gue kita harus balik ke library gitu ya. Untuk ininya find in, oh bisa interact. Oke, okay, bisa interact kita. Oke, okay, kita bisa tawaf teman-teman. Kita bisa tawaf dan wow, ini sambil gua antepin. Ini sambil keliling-keliling aja ya, sambil keliling-keliling. Kalian juga mungkin beberapa dari antara kalian mungkin udah yang udah pernah ke Ka'bah dan kalau gua belum pernah, jadi gua enggak tahu isi dalamnya kayak apa, tapi di game ini kemungkinan besar ini lengkap ya guys ya, kemungkinan besar lengkap kayak tadi ada Batu Hajar Aswad tadi ya. Gitu ya, semuanya lengkap, ada tawaf segala, bahkan di sini kita bisa lihat suasananya gimana, gedung-gedung pinggir-pinggirnya, Ka'bahnya gitu ya. Tuh bro, indah banget bro. Oke. Gua mau coba, gua coba keliling coba sekali ya. Tuh apa tuh? Gua pengen situ tuh. Ada yang lagi sholat teman-teman. Ada yang lagi sholat situ. Sumpah ini game keren bro. Dan ini belum ada yang review kayaknya, belum ada yang review juga. Kalau kalian suka, nanti kita bakal coba lanjutin terus pokoknya ya guys ya. Karena ini panjang gamenya, ada beberapa mapnya tadi. Ada azan guys. Allahu Akbar. Aduh gue harus jawab azannya gak, ini kan di game. Gue harus jawab azannya gak, ini kan di game ya guys ya. Kalau di dunia azan kita harus jawab. Tuh Allahu Akbar. Tuh kita bisa keliling pokoknya sampai berapa tuh? 7 kali. Kita keluar ya. Bahkan ada yang bersih-bersihnya juga guys di sini guys. Gua enggak 7 putaran tawafnya ya. Gua cuma sekali doang karena di game doang ini kan ya. Gua cuma kasih contoh ke kalian. Oke, kita bakal ke sini guys. Ini kayaknya bisa sholat kayaknya kita. Apa kita bisa sholat? Ini sholat kita kayaknya. Iya kita sholat teman-teman. Kita sholat guys, liatin guys. Kita sholat teman-teman. Sholat apa kamu ngomongnya ini? Tuh kita sholat teman-teman. Ini sholatnya real banget kayaknya loh. Dia baca doanya kayaknya makanya lama gak langsung sholat. Sholat gak gitu sholatnya ya. Gak cuma cacat beres ya. Tuh sholatnya beneran guys. Tuh. Oke, kita bisa hentikan juga. Ini kan cuma game doang ya, di skip gitu kayak gitu ya. Gua mau ambil semua knowledge dulu. Kita bakal cari keliling-keliling. Gua mau ambil semua knowledge di game ini. Nah, ada itu, guys. Ambil dulu. Set. The Ka'bah. Oke, okay. Dapat ya ada ilmu pengetahuan Ka'bah. Cuman ini enggak bisa gua lihat langsung. Jadi gua harus ke library dulu untuk lihatnya, teman-teman. Oh, ini buat yang ini. Cewek ya, buat yang cewek ya. Apa nih? Ini apa nih? Sholat juga kah? Sholat juga. Imam kita kayaknya deh guys di sini ya. Iya kali ya. Punten. Kita kemana coba? Tar. Oh udah. Knowledge-nya udah gue ambil semua teman-teman. Gue mau coba baca knowledge dulu sedikit. Karena penasaran. Tapi ini indah banget bro. Ini indah banget. Sumpah gue kayak lagi ada di apa? Ka'bah beneran ya bro ya. Gue kayak ini Ka'bah beneran. Ntar gue belum lihat dari dekat. Tadi kan gue tawaf soalnya. Gue pengen dari deket bro. Kapan gue bisa kesini ya guys ya. Doain ya guys ya, semoga gue bisa kesini. Dan gambarnya bagus loh bro. Gamenya gambarnya untuk buat gue ini gambarnya bagus loh. Sumpah bro. Gue mau coba ke ini ya. Kita cari knowledge-nya dulu ya. Kita balik dulu. Dan di game ini gak ada musiknya ya guys ya. Game ini gak ada musiknya. Jadi cuman kayak suasana suara gitu. Nah, musik pun kayak gini doang nih. Di sini doang, di sini doang. Kayak musik pun kayak gitu, cuma kayak alunan-alunan gitu doang. Gak ada macam-macamnya teman-teman di game ini. Nah, ini guys. Ini adalah dari The Blackstone atau Hajar Aswad, teman-teman ya ini ya. Ini panjang banget, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 halaman, teman-teman. Kalau gue bacain semua ini video gue habis ya, guys ya. Tapi kita lihat sedikit aja ya ininya ya, historinya. Kalian ini kalian screenshot dulu nih kalau kalian mau baca ya.
lengkap banget. Karena tapi ini maksudnya pakai bahasa Inggris guys. Kalau mau baca lagi mungkin kalian bisa lihat di Google. Lebih ke searching di Google lagi aja ya. Cuman menurut maksud gue main game ini kalian bisa langsung lihat tadi bentuk dari Ka'bahnya, letak-letaknya ada Hajar Aswad di mana gitu-gitu ya. Pokoknya kalian bisa merasakan suasananya gitu teman-teman. Untuk ilmunya kalian bisa searching, bisa baca langsung pakai bahasa Inggris ini atau bisa searching di Google. Tapi ini gue jelasin sedikit aja. Jadi ini adalah The Black Stone, Hajar Aswad. Ini gue pakai kayak Google Translate ngomong-ngomong ya guys ya. Karena bahasa Inggris gue kan remedial ya guys. Oke, jadi ini katanya Hajar Aswad itu batu yang terletak di sudut timur Ka'bah, rumah Allah, tengahnya Masjidil Haram di Mekah. Oke. Sejarahnya menurut tradisi di sini, according to tradition ya, baca ya. Menurut tradisi Nabi Adam adalah orang yang membangun Ka'bah pertama yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai Al-Bait Al-Atiq ya, di situ ya. Bacanya bener gak gue tuh? Al-Bait Al-Atiq ya, rumah kuno dalam tanda kutip rumah kuno, sebuah batu putih kemudian diberikan kepada Nabi Adam dan disimpan di tempat suci atau di dekatnya. Gue juga nih jujur guys, pengetahuan gue sangat-sangat minim banget ya guys ya, baru tahu juga nih bahwa yang orang yang bangun Ka'bah pertama adalah Nabi Adam. Gue juga baru tahu lagi sumpah deh guys. Ini pelajaran berharga sih buat gue dari game nih, jadi ilmu. Semoga juga diantara kalian ada yang enggak tahu, yang awalnya enggak tahu karena tahu dari game ini dan tahu dari gua gitu, semoga gua dapat pahala, game ini juga pun dapat pahala gitu semoga ya, amin. Nih guys, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, bawah ya gua baca ini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Hajar Aswad diturunkan dari surga dan warnanya tuh lebih putih asalnya ya. Lebih putih daripada susu, teman-teman. Tapi ini berubah menjadi hitam karena dosa anak Adam katanya ya. Sunan Al-Tirmidzi ini masih panjang banget, teman-teman. Entar. Guys, ini panjang banget. Di sini juga diceritain tentang penyerangan pengepungan Makkah tahun 692 Masehi guys ya. Terus juga ada tahun berapa nih? 931 Hijriah ada sekte ekstrim menyerang Ka'bah gitu-gitu ya. Tuh. People of an extreme sect attack Makkah during Haji itu. Teman-teman, panjang banget, menarik banget sumpah. Sangat menarik banget guys. Banyak semuanya lengkap banget guys, sejarah-sejarah segalanya semua lengkap. According to tradition, menurut tradisi Muslim, umat muslim harus mencoba mencium, menyentuh atau menunjuk batu tersebut padanya dan ucapkan Allahu Akbar katanya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab datang ke sana, datang ke Hajar Aswad lalu menciumnya lalu beliau bersabda, "Aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu yang tidak dapat membawa manfaat dan tidak menimbulkan berbahaya. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu," katanya ya. Nih, Bukhari 520, Muslim 720. Ini ada riwayat-riwayatnya juga di sini guys, lengkap banget ya guys ya semuanya ya. Ini masih panjang banget. Nah, kalian bisa lihat di Google atau bisa dari sini translatein. Karena kalau gue bacain ini video gue habis nih lama-lama ya. Gue mau keliling lagi guys. Ngomong-ngomong, kalau ada yang salah dari perkataan gue, kalau ada yang lebih ngerti, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Koreksi aja ntar gue pin. Yang lengkap koreksinya lengkap ya, lengkap. Jadi takutnya kan banyak yang koreksi, Jadi yang paling lengkap nanti koreksinya gue pin gitu biar nggak salah gitu ya. Ini ada apa nih? Coba kita klik. Ritual prayer. Oh, ini sholat ya. Ini tentang sholat teman-teman, zuhur, asar. Adanya. Oh enggak, gua kira ada kayak alasan atau apa-apanya gitu ya. Tuh, ini ada tentang sholat ya guys ya. Tuh, Isa ya. Oke. Gua pengen tadi lihat yang lain. Nah, ini guys, tadi menarik nih. Tadi kita lihat ada makam Ibrahim ya guys ya di sebelah Ka'bah. Gua juga baru tahu, sumpah gua baru tahu juga loh. Ini cuma satu halaman, teman-teman. Ya, cuma satu halaman yang ini ya. Dua halaman. Makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim adalah sebuah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim selama pembangunan Ka'bah. Jadi ini kalau gue baca yang bangun awalnya adalah Nabi Adam, lalu di kayak renovasi gitu, di pembangunan diperbarui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, bener gak gue? Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, teman-teman. Batu itu akan naik dan turun sesuai kebutuhan, berfungsi sebagai tangga selama konstruksi katanya guys ya. Kalau gue baca nih, batu tersebut berbentuk kubus dengan panjang tepi sekitar 40 cm. Selama berabad-abad, orang-orang biasa mengecat batu dan jejak kaki tersebut sesuai dengan adat istiadat mereka dengan minyak anti air yang lama-kelamaan membuat jejak kaki tersebut menjadi lebih dalam dan lonjong dibandingkan yang diperkirakan dari jejak kaki manusia. Gitu-gitu itu ya. Tadi ya yang makam Ibrahim. Oke, gue coba jalan lagi guys. Nah, di game ini buku-buku yang udah gue baca tadi masuk ke dalam sini, teman-teman. Nanti jadi ilmu-ilmu di sini guys. Tadi ngomong-ngomong udah ada yang belum gue ambil gak ya? Kayaknya udah gue ambil semua di bukunya deh. Karena bukunya kayak random gitu tempatnya. Tadi di sini ini buku tentang apa tadi? Buku tentang makam Ibrahim ya. Di depan buku tentang Hajar Aswad gitu ya. Jadi ini nyekcok-nyekcok gitu tempatnya guys. Tadi udah di sini satu. Nih gue lagi keliling-keliling nih library-nya ya. Wah, kagak ada lagi kayaknya ya. Kayaknya enggak ada lagi nih. Udah kayaknya gue coba ke atas. Oke, enggak ada. Kayaknya enggak ada. Gue... Oh, ada satu lagi tuh. Ada satu buku lagi tuh situ. Minggir dong, ngalangin lu.
Benten. Nah, ini guys. Nah, ini guys. Set. Nah, ini buku terakhir The Tawaf. Oh, Tawaf. Tadi kita Tawaf, lupa ada buku tadi Tawaf ya, guys ya. Tawaf secara harfiah berarti bersirkulasi dan bersifat satu tentang ritual ziarah Islam dan wajib pada saat haji, teman-teman. Ziarah besar dan umroh saat ziarah kecil katanya gitu ya. Dan dia itu 7 kali searah jarum jam mengelilingi Ka'bah ya gitu, teman-teman. It begins from the corner of, ini dimulai dari sudut sudut Ka'bah ya, di sebelah Hajar Aswad ya, teman-teman ya. Benar enggak sih? It begins from the corner of the Ka'bah with the black stone. Ya, benar-benar ya. Dan kita harus melantunkan bismillah dan juga takbir setiap kali kita menyelesaikan rotasi. Jadi kita setiap rotasi bismillah terus takbir gitu, teman-teman. Oke. Dan jamaah haji pada umumnya disarankan untuk melakukan tawaf minimal 2 kali. Sekali sebagai bagian dari haji dan sekali lagi sebelum meninggalkan Mekah. Katanya tawaf itu bermacam-macam, paling banyak umum adalah ini, ada banyak juga, gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu, guys. Ada tawaf al-qudum, tawaf al-ziarah juga ya. Ini banyak, tawaf kedatangan, tawaf pengunjung, sama terakhir tawaf perpisahan ya. Tuh. Ini banyak guys, ini banyak guys. Ini gak, tapi gak gue baca ini ya kan, nanti translate sendiri atau bisa di Google karena panjang. Gue mau ke Bukit Safa Marwah ya sekarang ya, let's go. Oke, ini Bukit Safa Marwah, teman-teman. Udah nyampe nih. Ritual walking between Safa and Marwah. Oke, panjang juga ya, bro ya. Panjang juga, teman-teman. Gimana kalian udah pernah sini, gimana rasanya, guys? Ada yang lari tuh, gak ada yang lari ya. Oh, bebas nih, ada yang lari, ada yang jalan, teman-teman. Coba gue kesana. Ikutin jalannya ya. Ikutin jalannya, teman-teman. Gue mau kesana pokoknya. Safa start. Oh, oke. Okay. Tar. Lagi. Teman-teman. Gue belum pernah, sumpah gue belum pernah. Gue kagak tahu apa-apa, bro. Gue benar-benar gak tahu apa-apa. Mbak. Tapi ini gak ada ini ya, nggak ada pengetahuan ininya kayaknya nih, nggak ada pengetahuan apa-apanya nih. Dan kayaknya lokasinya juga sama deh, maksudnya lokasi si ini game ini bener-bener dibuat semirip mungkin gitu ya sama sama aslinya gitu kayaknya. Di mana tadi gue kalau keluar dari Ka'bah, nih di situ tuh ya tuh, ntar deh lihat deh sana deh, nyambungnya langsung ke sini, ke tengah-tengah sini gitu, kayaknya nyambungnya langsung. Ini kan tadi kan gue di sini nih. Ikan gue di sini nih, nah tuh, itu kan dari Ka'bah gue tuh cerita itu, kayaknya gitu ya nggak sih? Kesini langsung gue ini, kalau gue kesini coba gue kesini ya, masuk gue ya masuk. Ini langsung nyambungnya nanti ke tadi, gue nggak tahu sih karena belum pernah, jadi, nah masuk sini gue keluarnya, jadi posisinya pun sama gitu mungkin, nggak tahu ya, coba kalian udah pernah kalian kasih jelasin. Mungkin posisinya dan dibikin realistis mungkin sama gitu bentukannya semua, dan ya pasti bentukan pastilah gitu dibikin semirip mungkin gitu. Oke, ini sini ya, bro ya. Tadi kan Safa ya, Safa start. Ini Marwah berarti ya, bener gak gue? Set. Bertusannya, bro. Bertusannya, bro. Gua kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar lah pokoknya ya. Lanjut lagi pokoknya ya, tuh. Dan gue ngelawan arus, teman-teman. Yang pada situ harus itu ya. Jadi kayaknya satu arah gitu ya. Yang arah situ ke sana, yang arah situ ke sana gitu ya, yang sebelah arah sini ke situ gitu ya. Gue malah melawan arus nih, bro. Gue malah melawan arus, bro. Ngaco banget dah gue ya. Gak apa-apa, ini kan di game. Tapi aslinya kita tahu tuh kayak gitu tuh pokoknya tuh. Tuh, jadi si muter gitu dari situ kan. Tuh, satu arah ke situ. Lalu ke sana gitu ya. Tuh, gitulah tuh kesana tuh. Iya gitu, teman-teman. Coba ya, gue lihat ilmunya lagi ya. Pokoknya inilah. Tuh. Apa nih? Ngobrol. Apa yang ngapain dia? Gue penasaran dia ngapain. Tuh. Soalnya ada NPC banyak banget di game ini, guys. Coba ya, gue mau balik lagi ke peta lagi. Kita balik lagi, teman-teman. Nih, teman-teman. Bahkan ada fotonya ya, guys ya. Dari ritual walking between Safa and Marwah. Ini... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 halaman. Waduh, panjang juga nih, 11 halaman, teman-teman, untuk kali ini ya. Ada 11 halaman. Selamat datang di Lembah Mekah Kuno, di mana saat ini merupakan lokasi suci masjid yang dikunjungi jutaan peziarah setiap tahunnya. Dulunya hanya ada Gurun Tandus, teman-teman. 4000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan putra mereka Ismail dalam perjalanan jauh ke tempat terpencil ini, katanya. Ibrahim mengetahui
Ibrahim mengetahui melalui wahyu dari Tuhan bahwa ia di sanalah dahulu kala berdiri Ka'bah yang disebut juga rumah kuno. Teman-teman nih, panjang gua ini gua pelan-pelan dulu ya biar kalian bisa ini, biar kalian bisa. Oh adanya. Please enter to start chronicle. Wow, ada baru mau gua iniin guys. Ada chronicle-nya ternyata yang kali ini ya guys ya. Ada kisahnya bro, ini menarik bro. Menarik, sangat menarik. Oke teman-teman ini guys. Gua ada subtitle-nya sih. Oh, ternyata buka, ternyata kita main langsung. Gua pikir kayak story cutscene gitu. Ada ritualnya ini. Wow. Oke kita jalan coba aja guys. Oh, dulu begini guys, dulu guys. Dulu tuh begini. Welcome to the Valley of Ancient Mecca, where today is the location of the sacred mosque, visited by millions of pilgrims every year. There was once nothing but a barren desert. 4,000 years ago, Prophet Abraham was commanded by Allah to take his wife Hajar and their son Ismail on a long journey to this deserted place. Peace be upon them all. Abraham knew by revelation from God that it is there where long ago the Kaaba once stood, which was also called the Ancient House. And it is there where the Kaaba shall be rebuilt by him and his son Ismail to restore the long forgotten legacy of this sacred place. Historinya teman-teman tadi ya. Oke, kita coba jalan, lagi. Ini ada, adanya nih. Tuh. Ikutin. Abah tuh di sini nih. Ceritanya ya. Ada musiknya kali ini, bro. Musiknya musik-musik Arab gitu tapi. Tung prang kayak cuma gitu doang. Abraham traveled with his wife Hajar and their infant boy Ismail to Mecca in the Arabian Peninsula. At that time, there were neither people nor a source of water or food. Gak ada mie, gak ada air, gak ada makanan. Finally, they camped under a tree near the location of the ancient house. After they settled down, Abraham gave Hajar a bag of dates and a water skin. Then, to her astonishment, he started to walk away without saying a word, leaving his wife and son alone at the campsite. Tinggalin ya, tinggalin sama Nabi Ibrahim. Coba kita itu sekarang teman-teman. Gue kayak ada di dunia masa lalu banget bro ini bro. Oke, kita sini. Hajar hurried after her husband. Where are you going, Abraham? Dikejar leaving sama us Hajar, in ya? This valley with no people or anything else. Abraham did not respond, probably fearing that this would get him into an argument with his wife over something God had commanded him to do. So he kept walking without even looking at her. Hajar, still following him and repeating her question, suddenly realized that his strange behavior could be because he had no choice. Oh, Abraham, has Allah commanded you to do so? She asked. This time, Abraham gave her a brief response. Okay. Yes. Hajar replied, then Allah will not abandon us. And so she returned to the campsite. When she could not see him anymore, Abraham faced towards the Kaaba and prayed to Allah as stated in the Quran in Surah 14, ya. Verse 37. Oh, our Lord, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house, our Lord, that they may perform the prayer. So, fill the hearts of people with love towards them and provide them with fruits so that they may be grateful. Nabi Ibrahim pergi tanpa berkata apapun ya, meninggalkan Hajar tadi katanya. Terus istrinya ngejar kan, nanyain apa kamu mau kemana, nggak mengatakan apapun tapi pergi begitu aja. Terus sengaja Nabi Ibrahim nggak ngomong karena takutnya ntar berardu argumen gitu katanya ya. Jadi lebih baik pergi aja, langsung pergi aja gitu ya. Tapi langsung ya Siti Hajar tahu bahwa ini pasti
perintah dari Allah katanya gitu ya. Terus nanyain apakah ini perintah dari Allah, lalu akhirnya Nabi Ibrahim jawab ya, yes kata dia. Ya lalu akhirnya setelah tahu oh perintah Allah, berarti kalau gitu Siti Hajar yakin bahwa mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan kehausan, pokoknya mereka yakin lah gitu ya. Mereka yakin. Oke sih guys. Apa tuh ya ngomong ini apa bisa gue klik kan? Gak bisa ini guys, nanti kayaknya deh. Ini dulu. Oke kita lihat set. Hajar had put her trust in Allah. She continued suckling Ismail and drinking from the water she had with her. But the provisions only lasted a day or two. Habis airnya guys. Airnya habis ya. When the water was finally used up, she had no more milk to feed Ismail, and both started to feel an overwhelming thirst. Hausan, kehabisan, pokoknya kehabisan. While she knew that God is with them, she could not just stay there and wait for a miracle to happen. Eventually, she decided to search the area for people or a source of water. Nge-frame tadi guys, game-nya guys. Oke, kita jalan sini ya. Itu ngomong ada cahaya di sebelah situ guys. Cahaya di sebelah situ ya, ini panjang juga cerita ya. Rata ya. Oh situ kayaknya gue sekarang. Tuh. Itu guys, itu kayaknya guys. Ini kan tadi kan ini dalam, masih dalam kisah Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah ya ini guys ya. Dan sekali lagi gue sangat-sangat gak banyak, gak ilmu gue sangat-sangat sedikit. Kalau kalian punya ilmu lebih, punya ilmu bagus ya, kalian tulis di kolom komentar aja ya. Jelasin. Semoga semuanya menjadi pahala buat kita. Ibn Abbas, Hajar said to herself, "I should go and look so that I may see somebody." To make her search easier, she left her child at the camp and climbed up a nearby hill known as As-Safa. Oh, dia ke Bukit Safa. From this elevated spot, she hoped to see someone Safa, or ya. Something that might save buat her, orang, but there was orang, nothing. Gitu. She went down to the valley and ran till she reached another hill called Al-Marwa, which would allow her to get a good view over the northern part of the valley, but again, she could not see anything that would help her. Sumpah ini game keren. Jadi kita bisa lihat tahu ceritanya ya. Gua baru tahu, then she sumpah, said tahu to herself, I better go and check on the child. When she arrived, she found the baby weakened and barely breathing. She could not endure watching him suffer, so she said to herself, I will go again and look. Maybe I will find somebody this time. Mungkin waktu SD, waktu SMP gue juga diajarin ya gitu deh agama. Cuma kan setelah masuk ke kuliah gitu, setelah masuk ke kuliah terus udah lama udah lulus, udah kerja gitu. Ya pengetahuan beginian udah lupa banget. Tahu pengetahuan beginian gue aja baru tahu lagi nih. Rata gitu awalnya tuh guys. Kisahnya ya. Di mana Hajar mencari naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwa gitu ya, keliling-keliling buat mencari inilah pertolongan gitu ya teman-teman ya. Ceritanya ya. Siapa tahu bisa dapetin pertolongan, ya cari-cari ya, Bukit Safa, Bukit Marwa. Karena kan kehabisan air ya di situ ya ceritanya. Tapi Siti Hajar yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada karena ini kan tadi kan Nabi Ibrahim kan ini sesuai dengan pertolongan sesuai dengan perintah Allah tadi ya untuk meninggalkan mereka tuh tadi gitu. Coba kita sana ya. Pokoknya kalian tulis lah di kolom komentar yang paham lebih banyak tentang apa yang tadi ada dijelasin ya gitu ya. Let's go, gue kesana teman-teman. Oke, kita nyampe. Ini pemilihan kata-kata gue dalam recording juga gue benar-benar hati-hati banget guys. Karena gue takut salah ngomong atau apa. Karena ini kan kalau gue sampai salah-salah ngomong gini gue jadinya takutnya jadi dosa buat gue gitu. Karena memberikan pengetahuan yang salah takutnya gitu ya. Tapi gue lihat dari apa, gue coba jelasin apa yang tadi gue tangkap dari cerita di game ini ya gitu ya. Tanya, oke kita ke Bukit Marwa berarti sekarang ya. Hajar reasoned that her best chance to find someone is to keep climbing on the top of the two hills. Okay. For 7 times she went on, hurrying over the craggy 450 meter long path between the hills of Safa and Marwa. Jaraknya ya masing dari satu ke satu. To commemorate her persistence and her trust in Allah, this has later become the source of the tradition of the Sa'i, the ritual walking between the hills during the Hajj.
kali jadi keliling tuh. When Hajar reached Al Marwa for the last time, she heard a whispering voice and listened attentively. She heard the voice again and said, "Oh, whoever you may be, you have made me hear your voice. Have you got something to help me?" Suddenly, the Archangel Gabriel appeared at their campsite and hit the ground with his mighty heel. Coba kita, let's go. Malaikat turun ya guys ya, malaikat Jibril ya guys ya. Gabriel tuh Jibril kan? Malaikat Jibril turun katanya, yang situ bentar. Duh, tadi langsung gitu ada getaran gitu teman-teman di game-nya ya. Oke, kita kesana guys. Jadi tadi dengar suara whispering apa bisikan tadi ya sebelumnya. Terus malaikat Jibril turun. Coba kita kesana. Dan ini semua enggak dikasih lihat ya bentukannya, tadi cuma cahaya. Bahkan tadi Nabi Ibrahim juga sama, cuma cahaya karena kan enggak boleh digambarin, cuma wajahnya tadi bercahaya gitu doang, teman-teman. Coba kita kesini. Nah, iya gue inget. Zaman sekolah pernah diajarin nih guys ya, zaman sekolah gue tuh. Hajar ran back to her child, and to her surprise, yeah. Water was coming out of the ground. She quickly gathered some stones and started building a basin around the source to contain the water. It is said that she repeated the word Zemzam, which presumably meant in her language, "It shall be gathered." Zamzam, guys. She drank from the water and gave Ismail to drink from it until their thirst was quenched. The angel said to her, "Do not be afraid of being forgotten, for this is the site on which the house of Allah will be built by this boy and his father, and Allah never neglects his people." Nah, itulah legenda terciptanya Ka'bah. Nanti malaikat Ibrahim dan malaikat Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bahnya gitu ya. Oke, kita ambil pengetahuannya sini. Nah, ini ya. Book the Zamzam Well. Oke. Sumur Zamzam. Kita kesini sekarang. Oke. Udah. Hajar and Ismail were saved by the miraculous emergence of the blessed Zamzam well. Soon after, birds started flying over the new water source. Sampai sekarang loh, then, Zamzamnya. By Allah's providence, a group of travelers came to Hajar and her son. They were from an ancient Arab tribe called Bani Jurhum. They would usually pass by the valley, but to their surprise, they saw birds flying over. They found the woman and the baby near a source of crystal clear water. According to the custom of that time, Hajar was the mistress of the source. They asked for her permission to set up a camp and drink from the water, and in return they would protect and provide for her and Ismail. Awalnya tuh guys, Hajar agreed, and she raised her hands to praise Allah. Tapi akhirnya jadi kota gitu guys. Masih ada kah? Udah ya, habis ya? Habis nih kronikalnya ya. Kisahnya udah habis ya, kisahnya ya. Wah, tapi keren banget sumpah di game ini sampai ada kisah-kisahnya loh guys. Jadi kita bisa lihat kisah ini, dan ini kita ada di Mekah zaman dulu nih guys. Ada di Ka'bah zaman dulu nih. Tuh ya. Ceritanya gitu loh, tapi kan kita gak tahu bentuk aslinya kayak apa ya. Tapi maksudnya ceritanya kayak gitu tuh. Ya teman-teman. Ini apa bisa kita lihat? Oh ini tadi, balik lagi ini yang tadi guys. Abraham. 20 minutes later. Tapi yang ada kronikalnya cuma satu doang ya. Ini gak ada kronikalnya. Karena tadi dari satu kronikal yang Safa Marwah tadi itu mencakup semua ya. Tadi ada apa? Ada sampai pembangunan Ka'bah juga gitu kan ya. Air Zamzam tadi ada ya. Semua ini gak ada. Yang ini gak ada. Yang lain gak ada. Cuma itu doang kronikalnya. Nanti mungkin ada lagi. Ini sih banyak, masih banyak kan di map itu. Ini lengkap semua ada. Ada. Tadi kita baru dua. Baru Grand Mosque. Ada baru Ka'bah, Safa Marwah. Belum Jamarat, Mina, Musdalifah, Plain of Arafat. Kalian kalau suka dengan gamenya kalian tulis di kolom komentar ya. Pokoknya nanti gue lanjutin kalau kalian suka. Terus lanjut nanti gue lanjutin teman-teman. Tapi itu dia. Semoga apa yang
kalian tonton ini, apa yang kalian lihat, semoga bisa jadi ilmu buat kita semua dan semoga jadi pahala juga buat gua juga ya teman-teman, dan juga buat pembuat game-nya juga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gua ini. Oh ya, sekali lagi kalau kalian ada, kalau gua ada salah-salah ngomong, gua ada salah-salah perkataan, gua minta maaf ke kalian teman-teman. Dan tolong dikoreksi di kolom komentar, kalian bisa koreksi kesalahan-kesalahan gua biar gak salah paham ya teman-teman. So terima kasih banyak, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.